sahur. Dari sini kelihatan jelas aktivitas Meru. Inilah aktivitas Meru. Detik ini. Dari pos inilah seluruh berita dikirim. Inilah lahan dari sini. Kemudian naik sini. Ada pergerakan mahar langsung di kontak dari radio dan pemancar ini ke seluruh relawan dan masyarakat serta pemerintah agar relawan yang di sana jauh mata memandang jauh sekali itu segera berlari sekitar 1-2 kilo lari untuk menyelamatkan diri. Itu hasil pantauan dari kami di posko Sauri. Kebanggaan tersendiri bisa berada di sini karena untuk masuk ke sini adalah melalui beberapa pos pengamanan yang sangat ketat. Kalau bukan Timika, tidak akan diizinkan masuk ke sini. Kalau bukan orang tangguh, tidak akan mungkin diizinkan masuk ke sini. Inilah rezeki dari Allah SWT. Kamu bisa masuk ke sini karena yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang diridhoi sama Allah SWT. Pos Gunung Sahur dijaga ketat, bukan untuk tempat wisata, tapi untuk tempat mengabarkan situasi dan kondisi Gunung Semeru, aktivitasnya, perjalanan erupsi. Sampailah ke kampung-kampung yang sudah terendam, lumpur panas rata, tampak di